3 kebodohan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu murahan. Kenapa murahan? Karena sehari cuman dibayar 100 ribu. Yang kedua, minta BBM diturunkan. Harga BBM diturunkan. Yang naik itu Pertamax, bukan seluruh BBM. Pertalitnya harganya justru turun Rp200. Kenapa harus diturunkan? Pertamax itu BBM-nya orang kaya. BBM-nya kendaraan mewah, bukan kendaraan kita-kita orang bawah. Ya biarin saja yang orang kaya BBM-nya mahal. Yang demo justru orang-orang bawah, bukan orang-orang kaya. Yang ketiga, menolak 3 periode. Yang ditolak itu apanya? Dirapatkan tidak, disidangkan tidak. Kan hanya segelintir orang. Hanya ada 3 partai. Itu pun hanya celotehan saja. Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa beliau taat dan patuh terhadap konstitusi. Beliau juga bilang gak ada niat, gak ada minat untuk 3 periode. Nah yang kamu tolak apanya? Kamu kan gak dikasih. Kenapa harus ditolak? Pikir dong. Kalau Anda mau dibilang cerdas, bersikap dan bertindaklah seperti orang cerdas. Jangan recehan. Terima kasih.